Meskipun muncul penjaring pertama Johor Takzim JDT musim ini, Amri Yahya berasakan dia masih belum menemui tahap terbaiknya. Untuk diri saya belum puas hati lagi sebab banyak lagi yang perlu saya untuk memperbaikinya. Dan untuk tim, untuk first game memang kita punya satu tekanan yang lain daripada yang lain sebab kami ada satu pasukan tumpuan dan pasukan lawan mesti akan beri satu persembahan yang lebih baik daripada biasa. Dan kami dapat menyerah itu semua dan saya bersyukur pada player-player lain semua dapat memberi satu tangan untuk perlawanan pada malam ini. Apapun, Amri optimis pengendali Harimau Selatan, Cesar Jimenez, mampu mencari kaedah terbaik bagi memastikan JDT tampil lebih konsisten selepas ini. Dalam pada itu, Kapten Pasukan Aidil Zafwan Abdul Razak percaya kemenangan sulung yang diraih berjaya menambah keyakinan setiap pemain untuk aksi seterusnya. Dengan kemenangan ini, sikit sebanyak memberi kami keyakinan untuk terus mencari kemenangan. Apapun, kami takkan mendabik dada dengan kemenangan ini. Banyak lagi yang kita perlu belajar untuk game malam ini. Bekas pertahanan Akatan Tentera Malaysia dan Negeri Sembilan ini juga enggan memandang rendah tentangan lawan yang bakal dihadapi JDT selepas ini. Selain Amri, Aidil turut memainkan peranan penting dalam rangka kemenangan JDT pada Sabtu. Kombinasi mantap bersama Bahaki Kaizan di bahagian benteng memastikan Harimau Selatan tidak dibolosi lawan.